Assalamualaikum semua kepada rakan-rakan. Pagi ni Cik Yang nak buat. Cik Yang tak ada barang. Barang semua dah habis. Cik Yang keluar seminggu sekali aje. Jadi yang ada ni je yang tinggal. So kita gunakan bahan-bahan yang ada ni. Telur 4 biji. Ikan bilis sikit. Cili bom 4 sudu. Isi ayam sikit. Ni pun cuma bahan-bahan hiasan lah untuk ditambah. Sayur tak ada, kita gantikan dengan tomato sikit. Okey, bihu ni pun Cik Yam nak cepat. Cik Yam rendam je air panas. Jadi sekarang kita mulakan. Mula sekali kita blend je lah. Cik Yam ni malah tak tumbuk. So kita blender je. Blender 4 biji bawang putih. Cik Yam tak guna banyak barang sebab tak nak bau-bau sangat. So bawang besar Cik Yam guna 1 biji. Sebiji yang besar sekali. Kita akan blender je. So Cik Yam ambil ikan bilis sikit. Blender juga. Okay. So tambahkan air secukupnya. Kita panaskan kuali, masukkan minyak macam biasa. Cik Yang guna 1.5 bungkus. So banyak tu dah minyak dia. Okey, kita masukkan bahan yang dah blender. Kita pecahkan telur, basuhkan dulu ya telur tu. Okay. Ini akan dicampur lebih. Okay, masukkan sedikit secukup rasa. Sikit je. Tak nak maksin. Okey, ini kita tunggu ya. Sementara ni kita nampak bawang ni dah nampak bau naik. Garing. Kita masukkan, kecilkan api, masukkan cili bu. Okey, masukkan cili bu. 1, 2, 3, 4. Ini bawang 4 sudu lah. Itulah yang ni masak tadi tampak je. Okey, macam biasa bila masuk cili bo, wajibnya gula 1 sudu, 2 sudu. Nak bagi cili bo ni hilang hanyir dan warna merah cantik putih pun. Biarkan cili garing. Setara cili tu garing, kita masukkan telur. So kita biar dia lembut dulu. Ni buat telur hancur je. Okey, baru kita hancurkan dia. Kalau style mamak tu dia masukkan terus waktu dah nak siap tu kan. Siap ke dia macam ni. Nampak seketus-ketus. Nampak telur tu.
Okey, nampak tak minyak tu dah naik? Kalau nak sedap, pastikan minyak dah naik. Bawang-bawang semua dah ada. Masukkan si ayam. Masakkan isi ayam dulu sebentar. Kita nampak minyak dah naik sekali lagi. Benda pertama, masukkan gula satu lagi. Okey, garam dua sudu. Okey, secukup rasa pun dua sudu. Okey, tunggu sekejap bagi dia sebati dengan ayam tu. Kemudian bila dah nampak dia sebati ni sikit, masukkan sikit kicap mahsuri pedas ni. Yang suka bubur ni dia rasa pedas dia. Bubur sikit dia. Okey, bubur sikit. Ya ni, yang guna ni juga. Sos tiram dia, mahsuri, sedap juga. Masukkan sikit. Sikit-sikit je. Lebih kurang 3 sudu lah. Guna sos cili biasa, masuklah sikit. Lebih kurang banyak tu sos cili. Okey, kita tambah-bahan yang mana ada je. Dah namanya PKP, apa-apa sajalah. Nampak tu, ayam, minyak dah naik. Ayam pun nampak dah putih. So, dah masak ni. So, dah rasa garam, gula semua sedap. Okey, kita masukkan ni. Mihun. Nampak ini, kawan Cik Yam bagi masa PKP-PKP ni banyak dapat bantuan mihun. Alhamdulillah rezeki. Okey, ini dah nampak yang dah kau rata-ratakan dengan bambu tadi. Okey, bila dah nak siap, masukkan ni yang telur yang dah digoreng tadi tu. So, rata-ratakan. So, Cik Yam tak ada sayur, sawi kalau nak bubur, bubur lah. Sawi, toge, Cik Yam bubur telur. Ni mihun, satu bungkus setengah. Okey. Masukkan cili sebagai hiasan. Kalau siapa yang suka pedas, masukkan cili lah. So, masukkan tomato. Sayur, Cik Yam ganti tomato lah sebab anak-anak Cik Yam suka tomato. Dan juga masukkan daun seledri. Nampak mihun simple Cik Yam. Tak ada sayur tapi ada limau. Okey, sebagai penyedap dia. Okey, selamat mencuba mihun campak-campak versi Cik Yam.